Halo, perkenalkan nama saya Miss Wika. Jadi saat ini saya masih berstatus seorang karyawan di salah satu BPR di Bali, itu BPR Bali Dana Niaga ya, yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Timur sebagai pejabat eksekutif bisnis. Ya, perasaan saya setelah saya bergabung ya menjadi owner dari Anemon ini pastinya merasa sangat bahagia ya, ada kebanggaan juga karena pada akhirnya saya bisa ikut bersama-sama mengemban visi dan misi Anemon ya, di mana harapan kita kan Anemon ini dengan dibukanya salah satu outlet saja itu sudah bisa membantu banyak sekali anak-anak yang ingin belajar membaca. Ya, jadi saya merasa bahagia, saya merasa bangga, dan semoga nanti khususnya kami di Anemon Bank ini bisa langgeng untuk ikut bersama-sama mengemban visi dan misi dari Anemon. Nah, kenapa saya dari seorang karyawan itu akhirnya tertarik bergabung menjadi franchisee Anemon? Apa yang saya sukai dari Anemon? Ya, karena saya melihat Anemon ini adalah bisnis yang sangat mudah untuk dijalankan ya. Karena dari awal kita sudah dimentoring, diberikan bimbingan oleh tim Anemon Pusat. Ya, jadi segala permasalahan kita terselesaikan. Nah, selain itu saya juga melihat visi misi dari Anemon ini sangat luar biasa ya, karena sudah 16 tahun Anemon itu terpercaya mencerdaskan generasi berkualitas. Untuk investasi di Anemon, kalau dirupiahkan, ya lumayan mahal ya. Tapi yang namanya mahal itu relatif ya, karena relatif itu apakah sebanding dengan manfaatnya nanti. Karena orientasi kita membuka bisnis itu pertama-tama bukan tentang profit ya. Tapi ketika dasar kita membuka bisnis adalah kita ingin memberikan bisnis tersebut manfaat bagi banyak orang. Nah, sama seperti Anemon. Kalau seandainya saya buka satu cabang Anemon saja, ya berapa banyak sih anak-anak yang bisa terbantu, bisa membaca? Kemudian berapa banyak anak-anak yang akhirnya bisa tidak dibully kan karena belum lancar membaca? Terus berapa banyak anak yang bisa terbantu nggak nangis kalau mau masuk sekolah? Ya seperti itu. Jadi ketika bisnis itu didasari dengan niat yang baik ya, saya yakin kok semesta itu merestui, profitnya juga akan ikut. Jadi kalau ditanyakan apakah Anemon ini mahal, saya bilang relatif, tergantung dari niat dan tujuan kita untuk menekuni bisnis tersebut. Menurut saya yang paling berkesan ya selama saya dari awal berkenalan dengan Mr. Kade ya, kemudian ketemu Miss Sunny dan akhirnya mengikuti step by step untuk membuka bisnis Anemon, yang menurut saya paling berkesan itu di perekrutan SDM. Ya, kenapa? Ya, karena awalnya saya mengira yang bisa bergabung menjadi SDM di Anemon itu adalah siapa saja. Begitu juga dengan franchisee. Siapa saja yang penting punya duit, begitu kan awalnya. Tapi ternyata, nah khususnya saya sendiri di Anemon Bank, ada ketika kita membuka lowongan untuk guru ya, ada 60 locker yang masuk. Nah, dari 60 locker itu, kita filter lagi, hingga akhirnya hanya 2 orang saja yang bisa dinyatakan lulus untuk mengikuti training guru. Nah, dari situlah ya, saya baru tahu kalau ternyata untuk bergabung menjadi SDM di Anemon itu benar-benar harus memiliki karakter yang baik. Ya, baik itu franchisinya ataupun guru atau koordinatornya. Karena apa? Kita bersentuhan langsung dengan anak-anak, memberikan contoh. Ya, kemudian selain karakter yang baik juga harus cerdas. Nah,
Karena pintar itu beda dengan cerdas ya, harus cerdas karena untuk menangkap metode kan, cara mengajar ternyata perlu kecerdasan dari guru itu sendiri, selain karakternya. Dan juga yang terakhir mental, karena kita lihat kalau mentalnya tidak kuat, tidak akan bisa lulus sebagai guru ataupun koordinator selama mengikuti training. Jadi menurut saya yang paling berkesan itu adalah selama perekrutan SDM-nya. Ya baik, kami dari outlet Anemon Bank, ya kami ada di Jalan Patih Jelantik, Banjar Sampiang, ya sangat strategis, gampang untuk mudah dicari ya, di Google Maps juga bisa ditemukan. Dan biasanya patokannya kalau daerah Gianyar yang terkenal adalah Setro Bank, ya seperti itu. Dan kami memiliki 3 fasilitas kelas, ber-AC dan pastinya sangat nyaman sebagai tempat belajar anak-anak. Kami juga memiliki 3 orang guru yang cantik-cantik ya. 2 orang guru dan 1 koordinator yang pastinya siap melayani dengan cinta kasih. Ada fasilitas toiletnya juga, parkir yang luas, mau bawa mobil, mau bawa motor, bisa. Ya, harapan kami setelah kami grand opening dari Anemon Bank ini, ya tentunya semoga dengan dibukanya Anemon Bank ini bisa memberikan banyak manfaat ya bagi anak-anak dan juga para orang tua, baik di daerah Gianyar atau sekitarnya. Dan kedepannya semoga kami bisa membuka outlet lagi ya, bukan hanya di Gianyar tapi di seluruh wilayah Bali dan kalau bisa di seluruh wilayah Indonesia. Dan semoga kami bisa langgeng ya untuk mengemban visi dan misi dari Anemon. Ucapan terima kasih saya yang pertama pasti Tuhan dan semesta ya, karena kita boleh berencana tapi rencana itu terwujud atau tidak adalah tergantung sinergi kita sama semesta, saya percaya sekali ya. Kemudian terima kasih kepada banyak pihak, keluarga terutama restu dari orang tua dan keluarga yang benar-benar mensupport kita untuk kita berani terjun pada bisnis Anemon ini. Jadi mereka selalu support, jangan pikirkan untung atau rugi, jalan dulu, berikan manfaat dulu, seperti itu. Dan terima kasih juga kepada teman-teman, relasi bisnis kami yang banyak juga memberikan masukan, motivasi, sehingga niat kami untuk menjalankan bisnis Anemon ini semakin kuat. I love you Anemon. Yeah. Yeah. 1, 2, 3, yeay! 1, 2, 3, yeay! 3, yeay! Halo, kami dari Anemon Bank Gianyar. Ayo ayah bunda, daftarkan putra-putri Anda di Anemon Bank Gianyar. Bisa coba gratis sepuasnya setiap hari, hanya 1 jam lancar membaca tanpa mengeja. Jadi jangan lupa datang ke Anemon Bank Gianyar karena Anemon terpercaya.